saya nak begitu supaya apa anak-anak dalam didapat sama dengan apa anak-anak di luar dapat. Baguslah kita. Cuma ya Datuk, kita ada satu masalah sikit. Sebab guru semua sibuk mengajar, jadi saya ingat nak ambil pekerja baru untuk bantu pengurusan kita. Saya rasa tak ada masalah apa. Buatlah apa yang patut dan bagi tahu saya apa yang perlu. Mak dia yang kirimkan untuk saya. No. No, 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 no. Takkan Jalil hantar kakak you untuk awak? Kan awak tak suka dia. Kawan saya ada rumah anak yatim dan di kekurangan tangga pengajar. Rumah anak yatim? Ya. Kenapa aku pulang ni jumpa? Saya tahu ini semua ego lelaki itu. Tapi biasalah, kadang-kadang ego itu pun tak ke mana. Tengoklah si Jalil itu. Kerana ego Nuriza sekarang ni dia sengsara. Ini bukan soal ego. Aku marah, aku kecewa. Engkau tak berkeluarga, engkau tak tahu bila ada anak yang kau tatang, yang kau sayang. Datuk? Jalil balik hari ini kan? Takkan kamu tak tahu?